awalnya meminta tolong kepada para korban. Kebetulan nih kita para korban ini kebanyakan memang kenal sama si oknum sales ini. Biasanya latar belakangnya itu mayoritas teman sekolah dan tetangga, bahkan ada saudara juga. Ya dia modusnya menawari pekerjaan untuk input penjualan. Nah, lalu setelah datang ternyata diminta KTP dan diminta handphonenya. Namanya mau ngelamar kerja kan kita pasti percayanya ya diminta KTP sama itu wajar lah ya. Ternyata tanpa sepengetahuan para korban ini, HP itu diinstalkan aplikasi pinjaman online dan cicilan online. Nah, setelah aplikasi itu berhasil terinstal dan si pelaku ini, si terduga ini baru memberitahu bahwa dia sudah menginstalkan itu. Jadi cicilan fiktif seperti itu. Jadi handphonenya nggak pernah diberikan ke kami. Ada alasan lain, dia pernah mengatakan bahwa HP itu sebenarnya sudah terjual secara offline. Namun untuk membantu rating penjualan, biar ada data di online, kita disuruh berpura-pura membeli handphone tersebut gitu. Tapi dengan jaminan bahwa dia yang bertanggung jawab seperti itu. Itu tapi setelah kita menyerahkan handphonenya gitu. Itu seperti apa? Sadar itu ketika saya cek HP, di HP saya ada aplikasi Home Credit seperti itu, aplikasi pinjaman online. Ada juga teman-teman yang bahkan tanpa sepengetahuan juga dicicil pinjaman online, pinjol juga seperti itu. Tapi secara fisik atau duitnya itu tidak pernah diterima? Tidak pernah. Oke. Mas, uang atau barang itu tidak diterima. Data-data yang diminta sama rekamannya? Ada dua atau tiga. Yaitu KTP, handphone. Ada sebagian yang difoto, ada yang enggak gitu. Karena ada aplikasi juga yang untuk proses approvingnya itu enggak tanpa foto. Jadi langsung ACC. Nah, setelah itu berhasil, dia baru berterus terang kepada para korban. Nah, korban ini dijamin bahwa dia akan tanggung jawab, dan juga menyebut ada bos-bos yang siap bertanggung jawab atas hal itu. Tapi ternyata begitu masuk penagihan, ya kami ternyata dibohongi, ditipu oleh dia, dan kami justru disuruh untuk menghadapi sendiri debt collector itu sendiri.